kenapa sekarang pas masuk mobil ada tegang? Semuanya berubah ekspresinya. Rogi. Sebenarnya bukan tegang sih, ngantuk. Habis makan ya. Tunduk biasa konsepnya, tunduk. Tinggal masuk doang. Kadang hantu pun ada yang bisa nyebut Allah. Iya tuh itu resesi. Gitu. Jadi serem sih, jadi kayak gitu ya. Allah berarti imannya belum kuat. Aku takut banget sih sama pocica ya. Oke. Kalau saya emang takut ya, tapi penasaran sama semuanya. Jadi let's go aja. Let's go lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Malam ini terasa lebih ramai dari biasanya karena kita kedatangan orang-orang spesial. Karena orang-orangnya spesial, makanya kita datang juga ke tempat yang spesial. Sebenarnya tempat ini tuh udah banyak banget direkomendasiin sama kalian, teman-teman yang DM saya, DM anak jurnal, DM tim jurnal yang pengen kita penelusuran di tempat ini. Tapi karena ini harus melewati proses perizinan yang lumayan panjang, alhamdulillah akhirnya dapat juga tempat ini, kita bisa diizinkan buat syuting di sini dan mencari tahu kebenaran berita yang terjadi, atau kalaupun benar ya ada apa di sini gitu. Beritanya seperti apa? Nanti dulu kita panggilin ya saudara-saudara saya. Ada Indi, ada Kakang, ada Niko, ada Aangga, ada Dimasta, ada Jeffman. Kita cuma segini ya? Iya. Aduh. 1, 2, 3, 4. Ntar lu hitung lagi. 1, 2, 3, 7. Lo biasanya berarti 2-2 ya? Aku hostnya. Oh, baik. Sendiri. Opening closing. Oh, tapi yang pasti kita kedatangan teman-teman yang dapat giveaway penelusuran bareng jurnalis. Nice. Hari ini sekarang 6 orang ya karena 6 juta subscriber. Mungkin nanti kalau 7 orang. Nah, ikutan lagi aja buat yang enggak beruntung. Ada coba saya ingat-ingat ya. Nanda. Nanda dari Bandung. Dari Bandung. Oke. Okay. Nanda dari Bandung, terus ada Navia dari Tangerang. Yeah. Terus ada Ervan dari Jakarta. Terus ada Ruby dari Ciwidey. Itu mah gimana ya? Saya baru nanya ke Ciwidey di mana. Terus satu orang lagi Adit dari Bojong Kenyut. Ayo. Harus satu lagi, Neng. Satu lagi ya? Satu lagi. Satu baru lagi. 5. Satu lagi itu, oh Incuwa Idu. Incuwa Idu. Dari Sumedang ini. Incuwa Idu. Zulfa. Zulfa, yeay. Menurut Ipan. Tadi sebelumnya kalian udah diajak sama anak-anak BTS mengenal tim jurnalista di belakang layar, terus sekarang ketemu sama kita dan kita akan melakukan penelusuran. Tapi kita gak mungkin nih serombongan gini satu RT penelusuran, karena itu akan boring jadinya ya. Hantunya jadi tidak takut. Karena ramean. Jadi kita akan membagi menjadi 3 tim malam ini. Oke. Okay. 3 atau 4 ya? Tiga, dua ya. Oke, tiga. Anak baru jangan ngatur ya. Diam Siska, diam Siska. Oke, tim pertama ada. Beli. Tim pertama ada Risa, Angga. Basir sekali. Siapakah? Navia. Ding ding.
Navia dan Incua Idu. Oh, siap gue. Incua Idu. Julfa, oke. Okay. Tim 2 ada Jeffrey dan Dimasta. Itu akan ditemani oleh Ruby dan Ervan. Oh. Oke. Okay. Karena konon katanya mereka gak takut apa-apa. Oke. Okay. Nah. Tim 3 buruk. Ada oh, balik. Indi dan Kakang. Itu ditemani sama Nanda. Adit. Nanda aja. Apple. Adit salah. Teng dong. Nanda dan Adit. Oh, oke. Okay. Okay. Tim 4 spesial nih. Ada Niko ya, sama Angga lagi. Pasti itu. Terus tidak pernah berpisah. Let's go kita. Itu ditemeninnya sama. Di sini ada yang ngefans sama Angga nggak? Yang mana? Ruby boleh. Dan Incua Idu. Hey. Incua Idu kan udah bareng saya. Yang pertama ya. Ya Adit nih sensitif katanya. Oh, dua kali berarti dua kali. Adit ya. Bisa kurang yang pertamanya. Jangan sama Ervan aja. Biar merasakan vibes bersama Jeffrey dan Angga. Oke, okay, kita siap karena ini luas banget. Ada berapa lantai? Dua, tiga. Tiga sama basement ya. Basement itu konon kamar mayat. Dan Jeffrey akan ke situ ya sama Dimas. Wow. Angga sama Niko juga ke situ. Kamu jangan ketawa-ketawa. Khusus malam ini boleh enggak nih pakai minyak happy? Boleh semuanya. Oh, haruslah. Diminum, harus. Diminum. Minyaknya. Ya udah, kalau begitu sebelum kita melakukan penelusuran seperti biasa jangan lupa apa Kang? Jangan lupa subscribe, komen, and like. Apa semua mantap. Jadi sempat mungkin yang udah sering nonton tahu ya minyak happy ini hilang dari peredaran dan hilang akhirnya kembali lagi dengan hilang di Jogja itu. Hilangnya di Jogja ya pas Nadia Omara ya. Itu nggak tahu oh kayaknya ketinggalan apa segala macam udah lepas. Tiba-tiba kembali lepas, lagi. Saya mau kasih makan hewan piaraan ada di situ sama lengkap sama kain-kain ininya. Oke, okay, inilah minyak happy yang fenomenal. Teman-teman subscriber akhirnya bisa melihat wujudnya yang ada di sini dan yang ada di sini. Mulai? Mulai. Oke, okay, sekarang tim 1 yang memulai penelusuran, Pak Angga, gimana nih? Tar dulu, sama Zulfa dan Navia, gimana perasaan kalian malam ini? Deg-deg seru ya, tapi kenapa? Excited. Oke, okay, selama ini yang kalian tonton di Jurnal Risa tuh, apa sih yang menarik buat kalian tonton maksudnya? Mediasinya sih, soalnya bisa kegambar banget itu, kalau nontonnya udah merinding gitu loh. Oke. Okay. Masih kalau nonton kan masih merinding banget. Kalau sekarang kayaknya udah harus merinding duluan nih. Udah merinding duluan dari tadi. Baik. Kalau Zulfa gimana? Sama sih. Udah gemeter suaranya. Gemeter. Gemeter. Apa tadi? Cager. Deg-degan teh. Apa yang bikin kamu tertarik buat nonton Jurnal Risa? Ya. Pertama sih, Jepang kan sukanya horor. Aku suka horor tapi orangnya tuh penakut gitu, jadi penasaran. Nah, malam ini yang pengen kamu lihat apa? Apa ya?
Tadi kata mulai semua. Ada macam-macam sih, kunti ada, pocong ada, genderuwo juga ada. Ya, terserah lah mau lihat mana. Ada yang lucu nggak ya hantunya? Ya udah, kenapa kita memilih ruang pertama untuk kita telusuri adalah ICU? Karena biasanya kalau di ICU sih sebenarnya agak trauma ya sama ICU, karena orang tua saya pernah ada di ICU. Dan di ICU itu jangankan orang di dalam ya, yang di luar aja tuh deg-degannya minta ampun. Setuju. Karena di dalam tuh ada orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya, jadi antara hidup dan mati kan di situ. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat gitu. Itu yang bikin saya lumayan agak takut sebenarnya masuk ke ruangan ini. Dan biasanya ketika di ICU itu, ketika beroperasi pun seringkali gitu, kita melihat mereka yang masih hidup pun kayak jalan-jalan, ya, kayak keluar gitu. Kan banyak yang koma di situ. Kita masuk yuk, seperti biasa. Oh. Tapi tenang aja, biasanya kalau di Junari 1, yang masuk tim behind the scene-nya duluan. Oh, asik. Silakan masuk ke dalam. Masuk. Oke. Nggak tau ya, dari tadi teh aku ngerasa udah, kan emang begah. Cuman kayak ada isinya, gitu, ngerasa kalau aku tuh hamil. Tuh. Kerasanya tuh kayak gede, emang gede sebenarnya ya. Tapi ini ada isinya, ini mah yakin ada isinya. Nih dulu ruangannya tuh di sini. Ayah naon emang di ditu. Ah, hantu kuring wanya. Mama rupakeun sawe. Maranes nya kunaon? Nya kuring asupna kitu. Duh, kadinya. Loba nu marodar di dinya mah. Nareangan naon atuh lah. Ya. Jadi sayang banget jeung naon mah. Oh, angin nguriling we. Tolong adiyo. Kana we. Aya naon emang di anda? Lalu bang ngomongnya.
dong atuh. Bisa gitu. Ya bingung abi kira mau apa makan mau apa. Ari kuring mahnya. Mon. Bisanya syukur. Cenah naon? Teu naon. Jadi ngurangan meureun. Jadi ibu. Dari ibu tinggalin pulang anting wae. Ajaan anu miseunan batur. Teu hiji dua jang. Pina menit geris pisan tadi. Oh nya udah merendah hujan. Tuh waktu tadi di luar geris ini langsung seh tapi ulun. Duh, teh loban. Narungan. Heh. Sok we lah tah nya. Belum apa-apa udah dites. Mual teh. Udah dites. Mual. Geris pisan. Mantap. Dayunya ku abinya daripada ku angga. Duh, kalau udah capek. Coba. Pulang, nyak-nyak. Ini sih, ini tata lu. Cari tahu lah. Nyak-nyak. Ade mau pulang. Nyak boleh. Oh. Kenapa Ade masih di sini? Iya, kenapa masih di sini? Nungguin siapa? Ada antapun. Ada dia ditungguin. Coba. Dia tuh cicing sih, kok haruskan salahnya. Teh sana nangkung kan? Nangkung pangki. Pangki nangkung. Cake. Nyanyi. Nuturkan ahulanya. Entong kemana-mana tapi engke. Kayak beberes nang kayak. Iya. Asli guys. Jadi masuk ke sini teh. Ini anak udah nempel-nempel. Muntangannya. Saya teh selalu kasihan kalau bentuknya anak kecil gitu. Dan dari yang terjadi kakinya teh. Cianu kalau ngiles. Anjur berarti. Kalian ngerasa paling seram di sebelah mana? Aku mual banget teh. Sebelah sana ya. Yuk, cobain. Yuk, masuk. Ya, kita coba hidung mah. Biasa. Susah. Tak lebat tadinya. Ini. Untung ah, ketang. Kalau bawa pisan, Nak. Ya. Ya, itu neng yang di akhir dan akhirnya bingung. Harus kemana, harus ngapain, numpuknya di sini. Suruh kemana tuh, Nyak? Habis parah nasi ya. Udah, karena kalau misalkan kita iyahin satu-satu itu gak akan habis. Jadi... Mungkin gak cuma yang di tempat ini aja, tapi yang dari luar juga kedatangan itu sih. Cuman yang bisa digambarkan memang pernah terjadi beberapa kematian di sini yang mungkin stay di sini akibat kecelakaan. Iya. So kalian tertarik kemana? Tunjukin. Karena aku nggak bisa. Kiri udah pusing pisan. So kalian pengen kemana? Tertariknya ke pojok sini. Sini. So. Yuk. Ini masih lebih ke ruangan berkas sih. Ya, ruangan suster. Oh, itu. Oh, toilet. Oh, toilet.
masih ada yang kerja setia. Selamat malam. Selamat malam. Saya tidak bisa terlalu lama. Sebenarnya saya sudah mencoba jauh, tapi ditarik juga. Ya, maaf, saya ingin bicara sebentar saja. Saya mau tahu kalian masih bekerja? Ya. Oke. Ya, kemarin kami sempat dengar seseorang kalian bantu. Iya. Ya, sebetulnya terima kasih sudah dibantu dan akhirnya mereka selamat. Itu... terpaksa ya. Karena seharusnya bukan kalian yang kami bantu. Okay. Tapi itu sudah sangat berurat. Khawatir, jadi mau tidak mau. Kami membantu seperti tadi anak. Ya, anak itu tadi minta. Ya, itu setidaknya pura-pura bisa hilangkan sakit. Oh, ya saya mengerti. Ya. Kalian mengerti itu. Ada ya, orang-orang itu. Iya, penjelasannya sih logis deh. Jadi menurut dia, dia mencoba menenangkan mereka yang suka kelayapan dan mengganggu orang lain. Karena biasanya di antara mereka yang kelayapan itu, ya cari bantuan ya, untuk menyembuhkan apa yang dia rasakan. Dan si suster barusan cerita, ya kami pura-pura mengganti mereka supaya mereka tidak akan. Jadi kayak, ini bukan perihal karena rumah sakit ini kosong, mereka juga ada ketika ini ya, berfungsi ternyata. Ya, ya karena selain ada yang benar-benar kit, maksudnya manusia yang diselamatkan, ada juga mereka yang kayak belum menerima kematian, masih di sini, masih merasa saya masih sakit ini mesti harus disembuhin gitu. Walau alam sih. Tadi udah ngomong soal itu, berarti udah ketemu nih tuan ya. Konon katanya pasangan itu, pasangan tersebut, maksudnya yang melahirkan di sini, masuknya itu ke IGD. Di IGD ditindaknya. Oke. Okay. Nanti Pak Angga yang ke IGD sama Iko ya. Oke. Okay. Kita lihat dulu tim 2. Apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka temukan. Gimana? Belum. Nanti terakhir uji nyali. Bener ya? Oke.
Okay, selamat datang ya di Junarisa, Ervan, dan Ruby. Wih, gokil. Ini kan Jeff Ervan udah bawa ini nih ya, buat gambar-gambar. Dia akan menggantikan saya menggambar hari ini. Kirain mau pendataan. Pendataan aset inventaris gini ya di sini. Terus apa nih? Ranjang atau apa belum? Okay. Tapi emang bisa ngegambar kayak gitu gimana tuh? Ya kita dari merasakan energinya dulu sih. Okay. Dari energinya kita tangkap dia biasanya kayak ngasih kode apa mewujudkan diri kayak gimana kayak gitu. Oke, okay, nanti baru kamu gambar. Maaf, ya. Oke. Okay. Eh, boleh. Bisa enggak kalau dibuka? Naik dikit. Apa-apa. Oh, enggak usah gini aja. Dia ini misterius. Misterius. Kalau Ruby gambar apa nih kira-kira? Gambar apa ya? Tapi bisa ngerasain sensitif termasuk enggak atau enggak sama sekali ya? Enggak sama sekali. Ngelihat pun enggak pernah. Enggak pernah. Merinding? Kalau merinding sih pernah. Merinding gitu. Merinding gitu. Merinding sekolah. Gini dong. Saya pikir enggak merinding juga, berarti bukan manusia. Gitu. Oh, berarti ngerasain gitu ya. Oke, sekarang kita ada di sebuah ruangan sebelum nanti menuju, kan tadi Risa bilang kamar mayat nih. Kamar mayat. Sebelum ke situ kita mampir dulu ke sini nih. Ini karena menarik. Ini ada di bawah tanah. Alias di basement lah, letaknya kayak di basement gitu dan kayaknya udah jarang banget masuk ke sini ya, karena kayak udah kelihatan tuh segimana berantakannya ruangannya. Dan ini IGD jadi sebelum ke kamar mayat kan pasien kesini dulu, ada yang kesini dulu sebelum mungkin kalau tidak terselamatkan ke sana ada yang nanti masuk ke ICU atau ke jadi mana. Dua tempat ini kalau di rumah sakit itu memang horor ya. Rumah sakit yang beroperasi juga kadang pasien itu menjadikan IGD itu wah kayaknya sebuah tempat yang memang angker gitu. Okay. Kadang banyak terjadi sesuatu kalau lagi sendirian di IGD. Okay. Terus apalagi kamar mayat. Nah, nanti Ruby sama Ervan. Kita bermain di sini. Kita main apa? Panggil-memanggil juri. Waduh. Gitu ya. Ini bapak-bapak ini mainannya udah aneh-aneh banget ya. Bikin fun gitu. Oke. Okay. Ini karena saya juga ada mainan. Oke. Okay. Yeah. Saya ada kartu 13 kartu hantu. Ini detox kartu hantu. Uniknya pas kartu ini harus ada passwordnya. Wah, passwordnya nih. Passwordnya itu adalah kita harus memanggil hantunya untuk mewujudkan mewakili. Ya. Passwordnya jadi dia manggil hantu yang ada di kartu ini. Iya. Oh. Dia bisa kayak mengabar apa kayak mendeteksi gitu. Keberadaan di lingkungan ini kayak gimana? Oke, okay. boleh cobain. Ini random pilihnya? Iya random. Saya nggak boleh lihat gini ya sih? Enggak, nanti aja. Passwordnya berarti apa? Passwordnya kepada semua makhluk hidup yang ada di sini. Mm-hmm. Kami mengajak kalian untuk bermain dengan 13 kartu hantu. Mm-hmm. Silakan memilih satu dari antara 13 kartu ini yang mewakili kalian. Seru nih. Kalau biasanya kita ada jalan kok ada passwordnya. Aduh. Maha konten. Ya, rek ambang tadi mainan tuh. Ini rancangan Abi. Yang terang. Jadi itu kumaha. Takut kali sama ya badai ciwidei gue main lagi. Yang terang naon. Nah. Itu badai silaturahmi ngumpul ya ke dia. Yang terang. Kajalama. Itu yang paling. Lalu buat cerita gitu. Udah, di dia teh. Saha gitu di dia teh. Mau ngajaga di dia apa kalau sana ya. Tos lami gitu kawitnya di dia. Tos lami. Oh. Anu di payu. Oh, ya tangkal. Ya, di payu. Jantan ngajagi di dia gitu. Oh, ayah dong kegeruan. Oh, tadi mungkin Arfan mencoba
password itu ya, mungkin salah satu memanggil apa memang ada yang seperti ini di kartunya Ervan, kita nggak tahu ya. Yo, rancangan Abi bade di gambar kurencangan Abi tenanawan yang terang gitu sudah kumaha rencana Abi teh pada terang sadayana tangin teh mohon gitu. Kalau saya lihat sih dia kakek-kakek tapi rambutnya putih dan panjang gitu. Oke. Okay. Nah, ke mana? Putan. Udah ke mana ya? Sekedar. Ya naon paling dia teh? Hah? Kayak naon paling dia teh? Jeroan tadi ya. Mau di sauran atau? Tuh, cina ulah di sauran. Di sauran atau? Ulah di sauran. Tadi cina sudah yang mana? Di nawan kena tak sepenten. Oh, jadi gara roa kadari gitu. Kita ambil lepatnya. Sesawios tadi gerawan kita nana on pada ini. Dan kita sudah datang sarangan. Oke. Jalan. Hah? Ya ke sini Kang Jack, nggak tahu mau ngapain Kang Jack ke sini ya tadi. Dia manggilin yang lain-lainnya untuk hadir di sini. Tadi itu tadi apa passwordnya? Kepada makhluk yang ada di sini. Makhluk yang ada di sini. Jadi ini tuh konsepnya itu sebenarnya hampir sama seperti Jalangkung. Benar. Nah, jadi ketika memanggil dengan bahasa itu bahasa Indonesia aja. Artinya kita sudah membuka portal, ya. Portal goib yang ada di sini dan sosok itu pasti datang. Yang tadi oh ya, yang tadi itu. Kalau saya lihat pas masuk secara ini energinya itu ya jenisnya gundurwo lah. Tadi itu badannya bulu semua, rambutnya agak panjang, terus ya ininya nggak terlalu apa gemuk banget tapi panjangnya bulu semua di sini. Karena kita sudah menantang mereka di sini, artinya mau nggak mau di antara kita ini harus bisa berkomunikasi nantinya maunya apa. Si sosok ini karena kalau kita keluar tanpa ada komunikasi dengan mereka takutnya pas pulang ikut atau enggak bikin kabur pandangan ketika berkendara atau apa. Oke. Dia harus ditentasin. Ada satu ruangan menarik sebelah sana. Kan kita lihat dulu ya. Apa yang kalian rasain di sini? Takut sih. Takut. Gak mungkin takut dong. Gak mungkin takut dong. Lah. Jangan pakai lah. Takutnya. Jujur. Kayak ada yang manggil sih. Indigo sombong. Kalau saya bisa melihat dia. Terus. Ada nggak tadi yang gitu mah aku barusan. Cuma kali demi Allah. Demi Allah sudah ketuk pesan. Kita masuk ke dalam. Tapi padahal ruangan VIP ya harusnya tuh ya yang iya. Bagus. Bersih, lebih bersih gitu. Ya. Ya enggak tahu juga ya kita. Sebenarnya kalau sekarang lihatnya masih kayak
pintunya masih pada bagus juga, nggak yang rusak-rusak gimana. Lantai juga masih utuh, cuma kotor-kotor aja sih. Cuman tadi itu pas kita lewat ke sini, pas jalan di sana tuh takut ada yang bilang kayak apa? Jadi Batman-nya? So, boleh kalau penasaran saja nanya. Nih. Pikir sudah tidak ada yang tinggal di sini ya. Iya. Kita juga tidak bermaksud mengganggu, tapi kita tahu bahwa sebenarnya kalau di rumah sakit tidak boleh di sini. Iya. Maaf sekali mengganggu. Dengan siapa saya berbicara? Sebagai apa? Sani. Sani. Suster Sani? Betul. Atau tempat-tempat yang memang dulunya aktif. Nah, seperti ini, seperti kita datang kemari, ada beberapa hal yang sudah menjadi tanggung jawab dan tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih. Okay. Disebut penyambutan juga ya, kalau kayak gitu mah udah nggak disambut ya, kita tuh udah merinding. Sana yuk. Pas dia mediasi, kerasa bedanya, kerasa hawanya, banyak yang masih perlu dirawat, langsung kebayang di mana aja sesuatu itu berada. Yuk, sambil jalan. Nah. Woi. Perasaan di sana sama sini beda nggak? Beda banget. Iya ya, tuh lihat di sana. Di sana better di sini. Kayaknya kerasa deh di ujung, coba lihat. Di sana. Iya, better di sana ya. Jadi. Saya masuk sini langsung mual banget. Ya. Sama Nanda coba lihat. Ada yang beda nggak di ujung? Karena gelap ya, gitu. Kadang kita terpengaruh sugesti juga, cuman ini kerasa beda. Ada yang ngeliatin nggak sih? Ngerasa ada yang ngeliatin? Iya. Oke. Okay. Sana. Serem banget. Ini ada yang gimana nih banget. Aduh. Ada yang apa kak? Apa? Gitu. Di situ. Dari ya. Perempuan. Perempuan tapi aku nggak mau lihat sana. Ini kayak ya, gini gitu. Kayak gini gitu loh. Cewek. Ini nyambung ya? Ya. Ada apa di dalam? Kenapa kita diajak masuk ke dalam? Gak ngeliat sana. Oh. Iya takut soalnya tadi tiba-tiba lagi jalan ada yang... Iya ada yang gini-gini. Iya. Semua takut ya, jadinya ngomong kayak gitu. Gak mau lihat sana. Di sana ada apa? Takut, kita takut sih. Dalam arti kita juga gak mau mengganggu, takut salah, takut mengganggu. Ini mau tanyain sih. Anda juga kalau penasaran boleh. Di dalam ada apa memangnya? Katanya mereka mau diajak ke dalam, boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Penasaran di dalam ada apa ya? Kok takut? Iya takut. Iya takut, iya. Takut. Karena kalau ada yang takut ya. Takut. Berarti kamu berhasil.
bismillah, 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 bismillah. Aku takut, takut. Kenalan dong, kenalan coba. Boleh nggak? Mau kenalan. Namanya siapa sih? Tuh. Sini dong, tangannya. Sini. Oh, boleh kenalan gak? Apa itu baik tuh? Ya siapa yang takut sekarang? Kamu gak mau kenalan? Kamu mau kenalan gak sama saya? Kenalan yuk. Ayo. Kenalan gak? Ya, kayak gitu makanya. Makanya kamu gak boleh nakut-nakutin orang. Ya. Udah masuk lagi gitu. Di dalam jalan ya? Kita juga gak akan mengganggu. Gak boleh kayak gitu, orang jadi takut makanya. Sampai jalan lagi, aku mau main ke situ. Aduh. Sampai lagi deh kalau itu sana. Ada yang ngomong. Hah? Ada yang ngomong ya? Oh iya itu lagi. Tuh di ujung tuh. Ngapain tuh kayu. Ditahan, ditahan kok. Ayo. Iya ya, kok mual ya? Nah, mual. Betul. Wih, kaki kerasa nih. Ini, tau gak sih kayak pusing mual iya. Gitu loh. Kayak diputar. Pusing mual. Iya. Aduh. Ini nih, beda bisa nih. Siapa sih ini? Kayak... kayak beda gimana ya, beda lorong, beda perasaannya gitu. Awalnya beda-beda. Kira sini panas, oh, ini panas. Sini dingin, dingin, ya. Dingin, kan? Dingin banget, terus ada angin apa, terus tiba-tiba haridang gitu. Baik, ada kalau misalnya mau masuk sini, ini cukup sih. Mau masuk ini parah sih. Sini parah sih, di dalam sih. Mau cobain ya? Dalam ya? Seru ya? Seru ya? Yuk, kita harus bersama. Ini gue mau kasar. Aduh. Assalamualaikum. Ah. Dia benar-benar kita kayak masuk rumah. Aduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Bolehnya kemana ya, Pak? Masuk aja. Di sini aja. Tangan aku sakit banget. Mau tanya? Namanya siapa? Ini cowok. Boleh tanya aja. Ayo masuk. Di sini aja. Kemana ya, Pak? Di dalam aja. Di sini aja. Gak apa-apa. Mau masuk? Ya, masuk aja. Di sini? Saya mau kalian masuk. Ya, terus kita harus apa? Jagain apa gimana? Ya. Hah? Ya. Bohong. Emang di dalam ada apa? Ya lihat. Oh. Itu yang mungkin kalian cari. Enggak, kita enggak mau nyari apa-apa. Di sini aja. Tapi enggak ada. Dan lain. Enggak ada. Lu takut banget nih. Astagfirullahaladzim. Dulu kita lihat sama-sama ya. Enggak mau. Lihat ke sana. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak mau. Ganggu. Enggak. Berani keluar. Enggak. Mungkin. Mau di luar aja.
Tuh. Enggak. Tuh. Di sini aja, Pak. Panas banget. Gerah. Gerah ya? Gerah banget. Tadi sana enggak? Iya. Iya. Leh. Merinding. Mau. Enggak mau. Anakku. Enggak. Ya. Ya. Dapat. Yang hitam itu anakku itu. Ya. Pak, udah ya Pak. Maaf banget. Maaf. Panas kan? Ini basah, tanganku gerah. Ini punggung aku basah. Jendela loh banyak kebuka padahal. Jadi gitu ya anaknya. Aneh kenapa? Lemes ya? Sakit aja anaknya. Bapak kok. Kebiar kamu mau coba ini. Ini pindah. Gerah. Ya, ada dua anaknya, cewek cowok. Ya, bapak. Saya. Sama saya sini jangan. Aku marah banget. Gue rasa